Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang senantiasa setia mendengarkan Renungan Harian Toraya di kanal YouTube Gereja Toraja Jemaat Bethlehem Tarakan. Kita bertemu kembali di pagi hari ini dalam edisi 11 Mei 2022. Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kau menyertai kami di dalam sepanjang istirahat tidur malam kami, dan kami bangun di pagi ini dengan tubuh penuh keberkatan. Kami mau memulai hari dengan membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca dan renungkan menjadi kekuatan, menjadi sumber pengetahuan iman yang baik untuk kami sebelum menjalani hari. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk memahami dan merenungkan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di edisi 11 Mei 2022 ini bahan bacaan kita terambil dari Yohanes pasal yang 10 ayatnya yang ke-31 sampai 42. Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-31 sampai ke-42. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang Kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, 'Aku telah berfirman, kamu adalah Allah'? Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, 'Engkau menghujat Allah'? Karena Aku telah berkata, 'Aku anak Allah'? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepada-Ku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada-Ku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tema renungan harian Toraya pada pagi ini adalah menentukan sikap percaya atau menolak. Setiap orang punya keyakinan atau pendirian yang tidak mudah digoyahkan. Hal ini disebabkan karena keyakinannya tersebut dianggap sebagai sebuah kebenaran. Terjadi penolakan biasanya karena hal tersebut tidak diyakini sebagai kebenaran. Demikianlah orang-orang Yahudi menolak suatu kebenaran yang disampaikan Yesus. Mereka menolak kebenaran tentang Yesus karena mereka menganggap dan memahami bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Oleh sebab itu, ketika Yesus mengatakan "Aku dan Bapa adalah satu" pada ayat yang ke-30, yang merupakan penegasan kesatuan Yesus dengan Bapanya, membuat orang Yahudi marah dan hendak melemparinya dengan batu. Bagi mereka, ucapan Yesus menghujat Allah karena dianggap dirinya setara dengan Allah. Sekalipun mereka telah menyaksikan berbagai karya Kristus, namun mereka tetap menolak dan tidak mau mengakuinya. Bahkan ketika Yesus mengatakan, "Jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada-Ku,
percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Pada ayatnya yang ke-38. Sangat berbeda dengan orang-orang di sebelah sungai Yordan. Orang-orang itu telah mendengar pengajaran Yohanes tentang Yesus. Dan tanpa melihat mujizat Yesus pun, mereka tetap percaya. Hati mereka memilih untuk percaya pada kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus telah membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Karya yang paling agung adalah karya keselamatan yang sudah Dia kerjakan. Apakah kita sudah mengenal Dia dengan baik? Bagaimana dengan hati kita? Bukti-buktinya telah nyata kepada kita melalui kelahiran, kematian, dan juga kebangkitannya. Karena itu, percayalah kepada Yesus dengan segenap hati. Amin. Kita tutup renungan pagi hari ini. Berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan harian yang sudah kami baca dan dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah ini menumbuhkan iman kami dan membuat kami untuk menentukan sikap untuk tetap percaya dan senantiasa percaya kepada-Mu. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang memberikan kehidupan. Berkati kehidupan kami, Tuhan Yesus, sepanjang hari ini, aktivitas kami, rutinitas kami, baik yang bekerja maupun yang bersekolah. Biarlah Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap langkah kehidupan kami. Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Inilah doa kami, Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang senantiasa mendengarkan renungan harian Toraya edisi hari ini. Kiranya kita semua senantiasa di dalam perlindungan Tuhan dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom. Thank you.